إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله نقول وبالله التوفيق. Kita pada muka surat 54 bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, masih lagi adab-adab bersama dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bertakwa kepada Allah merupakan faedah yang meliputi perkara-perkara yang telah disebutkan. Maknanya semua yang kita sebutkan sebelum ni, ya kan, dia adalah merupakan faedah lah. Bila sebut takwa ni merangkumi segala jenis kebaikan. Takwa. Baik. Dia kata takwa merupakan buah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung, dan dia memiliki faedah yang sangat banyaklah. Di antaranya kebersamaan. Yang pertama dia kata buah ataupun hasil daripada takwa itu adalah kebersamaan Allah dengan hamba-Nya, jadi ma'iyatullah. Ma'iyah maksud Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam tu Allah sebut inna Allah ma'al ladzina taqaw, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ha gitu. Jadi makna bersamaan di sini bukan makna bersama dengan zat, bukan bersama dengan zat, tapi bersama dengan ilmu, pertolongan, penjagaan daripada Allah dan kelembutan kasih sayang Allah Taala tadi bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya takwa ini sesuatu yang boleh diwujudkan oleh seseorang hamba. Maknanya Allah suruh tu, maknanya kita boleh buat lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Jadi maknanya wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah tidak memberati kita ni melainkan pada sesuatu yang kita boleh buat. Jadi makna takwa ni maknanya kita boleh usaha, kita boleh berjihad, bermujahadah untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kalau kita tak boleh buat, nasihat Allah Taala tak akan suruh kita bertakwa. Kan? Muka surat 54. Muka surat 54. Jadi gitu. Jadi maknanya banyaklah ayat-ayat dalam Quran yang kalau kita baca Quran kan, banyak Allah sebut tentang takwa, takwa, takwa kan. Bawah tu kan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jadi maknanya, jadi kita nak tahu juga di antara ada Allah sebut dalam Quran ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, disebut dalam Quran. Di antara dalam surah Ali Imran yang kita baca, surah Al-Quran, surah Imran ayat 15 sampai ayat 17 tu, setelah Allah kata zujina linnasi hubbus syahwat tu kan, diperhiaskan kepada manusia hubbus syahwat, cintakan syahwat tadi kan, sampai habis ayat tu, kemudian masuk ayat Allah kata qul hal unabbiukum bi khairin min zalikum, maukah, katakanlah hai Muhammad, ya, maukah kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang yang lebih baik daripada demikian? Apa dia? Segala kesenangan dan keseronokan dunia, kemewahan dunia tadi. Mau tak? Lilladzina taqaw, kata Allah. Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanun min Allah, dan keridaan daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha melihat dengan para
hamba. Kemudian ayat selepas tu Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat 16 surah Al-Imran tu Allah kata allazina yaquluna rabbana, mereka adalah orang-orang yang berkata Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dhunubana, maka ampunkanlah segala dosa kami, waqina azaban nar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Dan mereka adalah siapa? As-sabirin. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar. Di mana sentiasa berada dalam keadaan sabar. Dalam apa keadaan saja, dia bersabar. As-sabirin. Was-sadiqin. Dan orang-orang yang jujur, benar tadi kan? Jujur, benar dalam perkataan dan perbuatan mereka. Bila kita mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kita jujur dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak mensyirikkan Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Kita tidak meminta kepada selain Allah. Tidak menyeru selain Allah. Tidak mencintai dengan sebenar-benar cinta itu selain Allah. Dan kita tidak bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi as-sadiqin, orang-orang yang jujur dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka menafikan segala bentuk ibadah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Hanya ibadah itu ditujukan kepadanya semata-mata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka jujur dalam ucapan mereka, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jujur macam mana? Bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'ihi, dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Bila kita mengucapkan dua perkataan ni, perkataan kalimah yang kedua itu penyaksian bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita tolak apa nama segala siapa yang kita ikut selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia maknanya kandungan dua kalimah syahadah tadi. As-sadiqin, orang-orang yang jujur, benar. Mereka benar dengan Allah. Wal qanitina, ada orang-orang yang mereka itu beribadat, taat, mentaati Allah. Wal munfiqina, ada orang-orang yang memberi nafkah jalan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, ada orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Pada waktu sahur, bangun kan, bangun awal tu. Biasalah makcik-makcik kadang-kadang jelah. Pakcik-pakcik tak ada. Dah. Tak ada pakcik-pakcik. Ini makcik-makcik kan bangun awal. Biasalah bangun awal kan. Dia bila semakin berumur ni tak apa nak lena tidur kan. Dia 3-4 kali jaga. Baguslah tu. Allah Taala nak bagi kepada kita kebaikan. Tapi kadang-kadangnya jaga-jaga tak ada apa pun, dia pergi masak ialah kat dapur tu kan. Simpan dapur, vacuum lantai lah apalah kan. Jadi apa salahnya masa yang macam tu terluang ketika kita bersendirian, tak ada siapa nak kacau kita. Cucu-cucu tak nak kacau dah. Depa tidur habis lena dah. Tinggal kita aja. Kan? Jadi apa salahnya kita berwuduk kan? Sembahyang dua rakaat, istighfar, sujud lama-lama. Kan? Baca Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Quran, dari baca Quran, ulang ayat-ayat tu ulang 3-4 kali, cuba mendalami, cuba menghayati ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tadi. Ha gitu. Supaya apa? Termasuk di kalangan ni wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Paling kurang tak sempat pun sebelum subuh azan tu astaghfirullahal azim. Sekali kata tak tahu azan subuh. Maknanya kita juga termasuk di kalangan al mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Mana sebelum azan? Subuh. Jadi mana ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi maknanya kebersamaan Allah tu setiasalah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tadi sebelum saya mari, saya tengok juga, sempat juga tengok beberapa ceramah YouTube dalam ni cerita tentang Syekh. Ini cerita tentang takwa, kisah-kisah Al-Muttaqin. Seronok juga lah dengar kan. Jadi maknanya kita dengar yang macam tu, kita rasa nak jadi macam tu. Dengar yang baik, kita rasa nak jadi orang baik lah insyaAllah. Ha, gitu. Walaupun kita tak baik ataupun kurang baik. Okay? Jadi dia cerita, satu cerita tu dia kata, tak apa ke cerita? Oh. Tanya dulu. Ustaz bila nak habis buku? Okay? Jadi tak apa, kita kongsi faedah, kongsi maklumat. Satu orang ni, dia di Mamlakah ni maksudnya Saudi lah. Saya tengok ceramah dalam bahasa Arab, jadi sana lah.
dia ni seorang ahli perniagaan yang di antara orang yang terkaya lah di sana, orang yang hebat, ahli perniagaan yang besar juga. Satu hari dia nak keluarkan zakat, dia nak keluarkan zakat, maka dia keluar daripada rumah dia lah, bawa duit, ya. Jadi dia pun dalam perjalanan dia pergi, dia sampai masuk waktu zuhur, sampai masuk waktu zuhur dia pun berhenti solat. Berhenti solat ni saya dengar dalam kereta sebelum saya sampai sini. Ya, jadi saya kongsi cerita lah. Jadi sebelum bila dia solat zuhur apa semua tadi, dia rasa ngantuk, terlena. Dia terlena, dia mimpi, dia dengar suara lah macam tu. Ya Abdi Fulan, dia kata, ya Fulan, macam tu lah sebut, wahai si Fulan, inna Abdi Fulan fi mantiqah kaza wa kaza. Dia kata, sungguhnya hamba aku ni seorang di tempat, di daerah sekian-sekian, kan? Munzul salasa ayam yuftiru alal ma', bulan Ramadhan, ni bulan Ramadhan. Sejak 3 hari dia ni buka puasa minum air. Inna abdi fulan munzul salasa ayam la yuftiru illa bil ma', dia tidak berbuka puasa melainkan dengan air saja. Jadi syekh ni nak bayar orang kaya je kan, tersedar. Oh, dia kata, sebab dia teringat dalam mimpi dia tadi sebut orang si fulan, dia nampak lah orang tu dalam mimpi dia. Dalam mimpi nampak orang, wajah orang tadi, ya kan? Cerita ni cerita mimpi kan, bukan boleh jadikan sebagai dalil, bukan sebagai dalil. Tapi kau nak kongsi cerita, ada ru'ya salihah, mimpi yang baik tu kadang-kadang maknanya dia benar kan. Jadi gitu, bukan wahyu lah. Jadi dia pun tak apa, teringat mimpi dia, dia teringat dalam mimpi dia sebut kampung sekian. Dia pun masuklah kereta, dia start kereta, dia jalan pergi cari kampung sekian, sampai di kampung tu. Bila sampai di kampung tu, waktu asar, ada solat jemaah. Dia pun masuk, ambil wuduk bersemua, masuk ke masjid, masuk nak ke saf. Maka dia terpandang imam yang depan tu, sebiji muka yang dia nampak dalam mimpi dia. Kan? Tak apalah, dia pun mana ikut solat asar tadi, solat asar berjemaah. Lepas solat asar, nas yatawafadun, dia kata orang yang dalam masjid tu pakat keluar habis lah, kan? Keluar habis, tinggal dia seorang dengan imam tu, kan? Jadi salah kan, sunnahnya bila kita lepas bagi salam, kita menghadap kepada makmum lah, kan? Jadi lepas solat dia kata, ya syekh, innaka rajulun gharibun. Imam tadi kata, kamu ni orang asing, bukan orang sini. Dia kata, kau orang sini. Syekh kata, nah ya, saya, kan? Saya. Kemudian tak apa, dia kata, tuftir indi, buka puasa dengan saya lah, buka puasa dengan saya. Jadi kawan tu pun tak apalah, dia ajak pergi rumah dia, baca Quran dulu. Kita baca Quran dulu, dekat nak buka puasa lagi, dia ajak pergi rumah dia. Jadi baca Al-Quran, duduk tunggu daripada waktu asar dia kan, sampai waktu dekat nak buka puasa tadi, dia kata, jom ke rumah saya berbuka puasa. Lepas tu dia masuk ke rumah dia, minta izin isteri, anak-anak dia semua, kan? Dia pun masuk, dan kawan dia pun masuk. Lepas tu kawan dia masuk dalam rumah, tengok-tengok dalam rumah apa pun tak ada, kan? Hatta dia kata seluar yang nak pakai pada anak-anak kecil pun tak ada. Ha, gitu. La yajid syai' yastur lahum sawatihim, gitulah maksud dia. Budak-budak ni pampers pun tak ada, apa pun tak ada. Ha, gitu. Tak ada sofa-sofa, kerusi pun tak ada. Duduk atas lantai, sandal pergi dinding. Dia kata, ya fulan. Dia kata, si fulan, dia kata, ana mun salasa ayyam, yani ma indi syai'. Saya sejak 3 hari tak ada apa-apa. Kan? Nahnu nuftir, kunna nuftir alal ma' munzu salasa ayyam, kami buka puasa minum air sejak 3 hari. Sebab kalau aku ada apa-apa, aku akan bawa untuk kau buka puasa lah. Maknanya dia nak minta uzur kepada kawan tadi lah, bahawa nak buka puasa tak ada apa dalam rumah nak makan, yang adanya hanya air kosong saja untuk buka puasa, dan kami satu rumah buka puasa dengan air saja. Maka kawan tadi tengok, dia kata, ya syekh, dia kata, ya fulan, ana mursal minallah atau min indillah, mursal ilaika, aku diutuskan daripada Allah Ta'ala kepada engkau. Kan? Maka dia ceritalah kisah dia keluar dari rumah gini. Maka bila dia kata gitu, kawan tu pun menangis. Yang tadi pun menangis, dia kata,
Dia kata, ya fulan, la taftinni bimalika, jangan kau fitnahkan aku dengan hartamu. Aku tak mau. Aku tak mau, dia kata. Tak mau. Dan dia, kawan ni pula, dia imam, bukan imam yang dibayar gaji. Imam sukarela. Bukan imam yang dibayar gaji. Sukarela jadi imam saja. Tak ada rawatib, tak ada gaji bulanan, tak ada. Hari itu maknanya takwa dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Allah hantar mari dekat dia orang yang nak bawa rezeki tadi, tapi dia tak mau. Kawan ni pun nak bagi juga, dia tak mau juga. Takut terfitnah dengan harta tadi kan. Maka akhirnya setelah munakasyah tadi, akhirnya diterima 1,000 riyal. Sebab dia dalam tu maknanya dia dengar suara tu suruh bagi sara untuk setahun. Beri kepada dia saraan cukup untuk satu tahun. Master ni banyaklah duit kan, berapa puluh ribu lah, maknanya gitulah. Dan kawan ni dia antara peniaga yang kaya lah di sana, di Mamlaka, di Saudi tadi. Ha gitu. Akhirnya dia terima 1,000 riyal saja. Dia hanya ambil 1,000 riyal sahaja. Kerana apa? Kerana dia dah kaya dalam diri dia tadi. Cerita tentang takwa tadilah. Satu kisah yang sangat baik, sangat bagus. Jadi iktibar kepada kita apa semua tadi kan. Supaya apa? Kita ni kena ada kaya diri. Susah macam mana pun untuk selalu tunjuk dekat orang kata kita susah. Kan? Dengan tunjuk ke orang mana, biar orang nampak kita. La yas'alunan nasa ilhafa. Jangan diminta-minta pada manusia. Ha, itu itulah dia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi kawan tadi imam tu cukup hebat lah. Kan? Ha, dia ada anak-anak dan sebagainya. Dia ada keluarga. Tapi 3 hari buka puasa minum air saja. Itu cerita lah. Baik. Itu cerita dia. Maknanya yang tu kebersamaan Allah dengan hambanya. Kemudian yang B tu keselamatan daripada makar. Makar ni maknanya rancangan buruk. Makar ni rancangan buruk musuh. Walau bagaimanapun besar dan makarnya mereka. Ha gitu. Kemudian Allah kata, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, kamu tak akan dapat dimudaratkan oleh perancangan buruk mereka. Sekarang ni orang kafir ni dia merancang buruk macam-macam kepada kita ni ahli sunnah, orang yang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang nak beramal dengan sunnah Nabi sallam, yang mengajak kepada sunnah Nabi sallam, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Kita menghadapi berbagai-bagai ancaman. Ancaman luaran dan ancaman dalaman. Ancaman luaran ni kita kata daripada orang kafir ni, orang barat dan sebagainya yang kufur dan syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun ancaman dalaman ni daripada orang Islam yang mengaku Islam, mengaku muslimin sendiri. Apabila kita cerita kepada mereka, kita ajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, kita kata tak payahlah buat perkara-perkara yang baru dalam agama ni kan. Ambil yang asal, iaitu ajaran Nabi Islam. Maka mereka marah dan macam-macam tuhmahan-tuhmahan serta ancaman-ancaman, sehingga sebahagian daripada kita dipenjarakan. Kenapa? Kerana dia nak ajak kepada ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang dia hadapi. Jadi Allah kata, wa in tasbiru, walaupun mereka penjarakan kamu, kamu sabar. Kalau kamu sabar, wa in tasbiru wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa? Kita dah sebut selalu takwa apa dia? Al-khawf. Al-khawf min al-jalil. Takwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal-amal bit-tanzil, beramal dengan Al-Quran. Itu takwa. Kita dah sebut, saya ulang selalu supaya lekat dalam diri kita. Okay, saya ulang selalu, al-khawf. Takwa ni takut kepada Allah Azza wa Jalla, beramal dengan Al-Quran. Wal-amal bit-tanzil. Lagi? Setelah beramal dengan Al-Quran, apa dia lagi satu? Ha? Wa isti'dad bi yawmi ar-rahil. Dia kata apa dia? Al-khawf min al-jalil wal-amal bil-tanzil wal-isti'dad li yawmi ar-rahil. Maknanya bersedia untuk hari akhirat. Itu taqwa. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita bersabar, kemudian taqwa, maka perancangan buruk musuh-musuh Islam tadi tidak akan menimpa dan mengena kita. Dia yang mengena kita ni bila kita tak ada takwa. Takwa sikit-sikit. Okay, itu kena. Ha, jadi maknanya orang yang takwa sungguh-sungguh ni tak akan kena perancangan buruk orang-orang kafir. Ha, itu yang di
dialalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu macam tu kan, tabi'in, ya. Makar ni rancangan buruk, tipu daya lah. Makar, bahasa Arab tu makrun, wa makaru makran, wa makarallahu makra, wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarallah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka buat rancangan buruk, Allah pun ada rancangan dia sendiri. Maka yang sebaik-baik perancang adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jadi ini nak kena ada dalam diri kita lah. Kita nak kena usaha, mujahadah macam tu. Jadi kita nak sebab tu kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan usaha, kekuatan melainkan dengan Allah. Semua ni adalah wahbah, pemberian, kurniaan daripada Allah. Sifat taqwa itu hanya taufik dan dorongan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi banyaklah kalau kita baca dalam sirah-sirah para sahabat, sirah tabi'in, tentang ketakwaan dia paling cukup hebat. Nah kan? Jadi maknanya hari ini jauhlah kita dengan orang-orang yang mendahului kita daripada generasi awal umat ini. Begitu. Kemudian dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi dengan takwa ni dia bantu kita. Allah bantu kita untuk bezakan yang mana benar, yang mana salah. Hari ini sebagaimana kita kata, apa nama firman Allah Ta'ala, ya ayuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kamu furqanan. Apa dia furqan? Jadi kemampuan. Kemampuan Allah akan bagi kepada kamu, kemampuan supaya kamu dapat membezakan mana yang benar, mana yang batil. Kemampuan itu adalah wahbah, hibah, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila kita dah dapat macam tu, nikmat ni rezeki, rezeki yang sangat besar, iaitu dapat membezakan kebenaran dan kebatilan tadi, lalu mengikut kebenaran, meninggalkan kebatilan. Apa kita dapat? Wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan hapuskan daripada kamu segala dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan untuk kamu semua. Tu kita dapat. Maknanya cukup hebat, cukup besar ni nikmat yang maknanya tak ada orang semua boleh dapat nikmat ni. Hanya sebahagian, segelintir kecil saja yang Allah Ta'ala rahmati mereka, Allah bagi nikmat ni. Nikmat taqwa daripada Allah Azza wa Jalla. Dan saya baca cerita kisah, saya cerita sikit kisah seorang salaf, ya, kisah Atha bin Yasar rahimahullah. Atha, kan? Ini orang ulama hadis lah, kisah cerita dia. Dia ni keluar dengan saudara dia, Atha bin Yasar dengan Sulaiman bin Yasar, keluar maknanya pergi buat haji, perjalanan untuk melaksanakan ibadat haji. Dua beradik, abang dan adik. Bukan ada lagi lah orang lain, sahabat-sahabat mereka kan. Jadi gitu, cerita dua beradik ni. Jadi wa ma'ahum ashabul lahum, bersama dengan kawan-kawan mereka keluar daripada Madinah menuju ke Mekah untuk buat haji. Hatta idza kanu bil abwa'a, bila mereka sampai di satu tempat yang bernama Abwa. Perasan tak tengok signboard Abwa ni? Kalau naik bas tu lama tak pergi kot. InsyaAllah tahun ni pergi tengok, mana ustaz kata signboard Abwa ni ada. Signboard tu kan, tengok sembok je lah, tapi bas tak bawa kita ke situ. Bas kita nak bawa kita ke Mekah ataupun ke Madinah, Abu'ak ni dia sembok ke lain lah. Gitu. Jadi bila sampai di satu, mereka nak berehat lah. Nazalu manzilan lahum, mereka pun pasang kemah berehat. Jadi fantalaqa Sulaiman wa ashabuhu, ni saudara dia seorang lagi nama Sulaiman. Jadi cerita ni, kisah ni berlaku pada Atha bin Yasar rahimahullah. Jadi Sulaiman saudara tadi dan kawan-kawan dia lain semua pergi untuk hajat dia lah, pergi cari kayu ke, buang air ke, apa ke, kan? Tinggallah Atha seorang-seorang tadi, qa'iman yusalli, dalam kemah tadi dia solat sunat mutlak, ya kan? Musafir tak salah, apa boleh solat sunat. Yang tak sunahnya solat rawatib je, tapi fajar maknanya adalah solat sunat. Rawatib fajar tu adalah Nabi tak pernah tinggal kan. Kemudian tiba-tiba masuk satu wanita daripada Arab Badui, jamilatun, wanita comel, ya kan? Wa baqiya Atha qa'iman yusalli, ya kan?
Jadi bila otak ni ada terasa ada orang masuk, kan? Fa khaffafa salatahu, dia pun ringkaskan solat dia. Kerana apa? Kerana mungkin orang ni ada hajat nak minta tolong apa. Dia pun ringkaskan solat dia, kalau tidak dia solat panjang lagi lah. Ha gitu. Falamma qada salatahu, bila dah selesai solat dia, maka dia kata pada perempuan tadi, alaki hajatun, kamu ada hajat ke? Qala na'am, dia kata ya saya ada hajat. Faqala mahi, dia kata apa hajat kamu? Qalat qum fa'asib minni, bangun berzinalah dengan saya, kata wanita tersebut. La hawla wa la quwwata illa billah wa la ba'la li, saya tak ada suami. Maka kata Atha, faqala ilayka anni la tuhriqini wa nafsiki bin nar, jauhkan dirimu daripada aku, jangan bakar dirimu dan diriku dengan api neraka, kata Atha. Kan? Dan lihat, dia lihat kepada wanita tadi, wanita tadi duduk pujuk-pujuk dia. Wa ta'ba illa ma turid, perempuan nak juga. Maka Atha dia buat apa? Dia menangis. Faja'al Atha yabki, dia menangis, yaqul waihaki ilayki anni, ilayki anni, celaka engkau, jauhkan engkau daripada aku, jauhkan. Orang lain tak ada, daripada orang ya. Washtadda buka'uhu, menangis sungguh-sungguh ni Atha ni rahimahullah. Falamma nazaratil mar'ah ilayhi wa ma dakhalahu minal muka, bila perempuan tengok Atha dia menangis sungguh-sungguh, bakatatil mar'ah, perempuan tadi pun menangis juga, libuka'i, kerana Atha tadi menangis. Ni saya nak cerita, dia cerita poin belakang tu lah. Tapi saya cerita dari awal, bagi seronok sikit. Cerita sekat-sekat tak syok. Kalau sambung-sambung pun orang marah juga, kan? Jadi tak boleh sambung cerita, kena pergi habis, kan? Daripada to be continue ni orang marah, nak tunggu minggu depan pula lambat. Baik, dia kata perempuan tadi menangis sejung tadi, kan? Lepas tu datang adik dia, saudara dia tadi balik, Sulaiman ni balik daripada selesai hajat dia, dia pun tengok, dia tengok saudara dia menangis. Lepas tu dia tengok ada perempuan di situ menangis juga, menangis. La yadri ma abkahuma, dia tak tahu pasal apa depa dua orang ni menangis. Wa ja'ala, dia kata apa? Lepas tu kawan-kawan ni semua mari seorang-seorang, kan. Lepas tu bila dia tengok saudara dia menangis, dia tak tahu sebab apa dia menangis, dia pun menangis juga. Tak tahu pasal apa punca kawan dua menangis tadi, kan. Dia pun menangis juga, menangis. Mudahnya depa menangis, hati depa lembutlah. Ya, orang yang payah menangis ni hati keras, hati kering. Hak mudah menangis ni hati hati lembut. Ah gitu. Tapi jangan lembut sangat sampai kena tipu. Kan? Ah gitu. Maka kawan-kawan depa marilah bila dengar orang menangis, depa pun mari juga. Pok-pok kawan-kawan lain, depa tengok depa ni tiga menangis, depa semua pun menangis juga. Jalan saya pergi libuka ihim, menangis. Pakat menangis semua, tak tahu punca. Macam kita lah, pergi buat umrah, sudis baca Quran, kita tak faham ayat apa pun, ayat neraka ke apa ke, syurga ke apa ke, menangis sosial. Nangis, keluar air mata. Ha? Lepas sembahyang orang tanya, makcik nangis saya apa? Tak tahu Tok Imam nangis, makcik sayu. Makcik sayu, makcik pun menangis juga, sayu. Kan? Tak faham pun. Itu cerita dia. Jadi wa ala saud kathural buka'u wa ala saud, pakat menangis semua, kan. Bila perempuan tadi tengok macam tu, dia pun bangun pergi, dia pun pergilah perempuan tadi. Hak datang tadi nak nak kerana kerana niat yang tak elok tadi, kan. Dan orang lain pun semua pergi keluar daripada kemah tadi lah. Maka Sulaiman pun tunggulah, dia tak mau. Dia tunggu, dia pun tak kata apa, dia pun tak tanya, dia pun tak tanya saudara dia, kerana dia menghormati saudara dia tadi, kan, kerana memuliakan saudara, tak tanya apa siapa kau menangis, satu perempuan tu mari mana, tak ada, ada tak ada sama kita pun, tiba-tiba apa siapa duduk dalam ni, dia tak tanya, diam, tak tanya. Ha gitu. Wa huwa la yas'al wa huwa la yas'alu akhahu an qissatil mar'ah ijlala lahu wa haibatan. Lepas tu depa ni, thumma innahuma qadima Misr lebab dia hajati himar. Nanti cerita lain ni, musim lain pula depa ni pergi pergi Mesir pula kerana ada hajah, kan. Falabitha biha masyaallah, pergi ke Mesir. Atha bin Yasar dengan Sulaiman bin Yasar, dua beradik ni rahimahumullah, pergi Mesir. Ha, pada satu malam, kan, Atha ni dia terjaga dalam keadaan, kemudian dia menangis.
terjaga, terbangun, bertidur, dia menangis, menangis. Faqala Sulaiman, ma yubkika ya akhi, kenapa abang menangis atau adik menangis, kenapa begitu, kenapa menangis? Qala Sulaiman, apa tu dia kata, kata Atha, ru'yan ra'aitu halailah, aku menangis sebab mimpi tadi. Sebab mimpi. Kata Sulaiman, mimpi apa? Mahi. Qala Atha, bi syartin alla tukhbira biha ahadan ma dumtu hayyan. Aku boleh cerita, syarat jangan cerita mimpi aku ni kat siapa-siapa selama mana aku masih hidup. Aku masih hidup, jangan lagi aku hidup, jangan cerita kat siapa. Ini cerita berkaitan dengan takwa tadilah. Qala Sulaiman, laka ma syaratta. Okey, saya terima syarat tersebut, kata saudara dia. Qala Atha, ra'aitu Yusuf an-nabiyya alaihi salam fi an-nawm. Aku melihat Yusuf alaihi salam dalam mimpi. Ha gitu. Fajitu anzuru ilaihi fi man yanzur. Maka aku tengok pada dia, kan? Tengoklah kepada Yusuf tadi. Falamma ra'aitu hasanahu, aku tengok Yusuf ni kena sungguh alaihi salam. Bakaitu. Ha. Maka aku pun menangis. Aku ni bukan seorang lah, ramai lah, bersama dengan orang ramai. Yusuf, kan? Bila aku tengok Yusuf, kan? Aku tengok bersama dengan orang lain lah, ada orang lain lagi lah dalam mimpi tu. Ini bukan cerita mimpi ni. Cerita apa, cerita tentang Atha tadi, kisah dia rahimahullah. Jadi bila dia tengok aku menangis di kalangan orang ramai tadi, faqala, maka Yusuf alaihi salam kata, ma yubkika ayyuhar rajul, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai lelaki? Qal qultu, aku berkata, bi abi anta wa ummi ya nabiyallah, demi ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya ras ya nabi Allah. Zakartuka wa imra'atal aziz wa mabtulita bihi min amriha. Saya menangis sebab saya tengok wajah nabi, kan, Yusuf alaihi salam. Saya teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan wanita isteri kepada Al-Aziz dan ujian yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ma laqita min as-sijin, kan, dan apa yang engkau hadapi ketika engkau berada dalam penjara. Wa furqata Syekh Yaqub, dan teringat, dia teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam kecil-kecil lagi terpisah dengan ayah dia, kan. Fabakaitu min zalika, maka saya pun menangislah dengan demikian. Wa ja'altu ata'ajjabu minhu, dan saya ni kagum dengan cerita itu. Sebab dalam Quran Allah sebut, kan. Faqala Yusuf alaihi salam, dalam mimpi dia lah, fahalla ta'jab min sahibil mar'ah al-badawiyah bil abwa, kan. Han tak heran ke dengan kisah seorang lelaki dengan wanita badui di di Abwa, kan, yang dulu lah. Ha, dia kata, fa'araftu allazi arad, maka aku tahulah dia maksudkan aku. Yang dia maksudkan, yang Yusuf maksudkan itu adalah aku. Fabakaitu, maka aku menangis. Wastayqaztu bakian, dan aku jaga dalam keadaan aku menangis. Faqala Sulaiman, kata Sulaiman, ay akhi, wahai saudaraku, wa ma kana halu tilkal mar'ah. Baru dia tanya, hak punyalah lama tu dah abuak masa nak pergi Mekah dulu, kan, dalam perjalanan nak pergi Mekah tu, dah balik dah, dah lama dah nak pergi Mesir, dah di Mesir baru dia tanya. Baru dia tanya tentang perempuan tadi. Yang sebelum ni tak kali kita ke? Lala juga nak jawapan, han cerita. Han tak cerita, han jaga. Aku tak mau kawan lah. Han cerita je. Kan? Alah, tak payah dengar cerita. Dah tak, aku nak dengar juga cerita ni. Dia tak cerita, dia tak tanya pun. Dia kata, apa hanya perempuan tu? Dia kata, haa, tu dia. Faqassa alaihi li'ata' al-qissah. Dia pun ceritalah kat aku kisah tadi. Maka dia dah janji dengan saudara dia takkan cerita pada siapa-siapa kisah ni. Hatta ma ta'ata', kan? Maka bila ma ta' meninggal, dia pun ceritalah kisah ni kepada isteri dia. Sulaiman cerita kepada isteri dia lah, isteri Sulaiman lah, kisah apa ni. Ini kisah dia. Dan banyak lagi. Ini cerita apa nama dalam website Kullu Salafiyyin, Syekh Ali bin apa nama, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, dia punya maqi' dia, website dia. Cerita macam ni. Saya buka cerita tajuk tentang tajuk apa ya? Ni ada buku, dia ada buku cerita tentang ni, maknanya Atqiya'. Al-Atqiya' wa Fitanun Nisa. Dan ada kitab tu. Saya cuba cari nak download, tak jumpa kitab ni. Cuba kitab lain.
tajuk Al-Atqiyah jugalah. Bagus cerita tu, maknanya dia beri motivasi kita, semangat pada kita. Cerita-cerita sebab tu Allah sebut dalam Quran kan. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya pada demikian itu ada peringatan untuk orang yang ada hati. Wa alqa sam'a, dan dia mendengar, wa huwa syahid, dia juga menyaksikan. Itu cerita dia. Jadi maknanya Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan jadikan kepada kamu, untuk kamu, kemampuan untuk membezakan kebenaran dan kebatilan. Kemudian apa Allah kata? Wa yukaffir, dan Allah akan kifaratkan, hapuskan, ankum, daripada kamu semua, sayyiatikum, segala dosa kamu. Wa yaghfir lakum, dan dia, yakni Allah Azza wa Jalla, akan ampunkan bagi kamu semua. Itu yang kita nak. Apa lagi yang kita nak selain daripada keampunan Allah Azza wa Jalla tadi? Ha, gitu. Jadi kalau tak ada keampunan daripada Allah Ta'ala, datanglah kekayaan, kemewahan, keseronokan macam mana pun di dunia tadi, ya kan, yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, walau sebesar saya nyamuk. Nak buat apa? Jadi pengampunan daripada Allah Ta'ala tu yang kita nak. Sebab tak ada seorang pun di antara kita orang yang suci daripada dosa. Kulluna dhu zunubin. Semua kita ni ada dosa. Ha, gitu. Apa yang kita hajatkan adalah pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, gitu. Baik. Kemudian Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa cahaya, furqan, petunjuk, sehingga dapat bezakan antara yang hak dan batil, petunjuk dan kesesatan. Tidak akan menyimpang, tidak akan jatuh ke dalam lembah yang sesat, yang mereka kira hidayah dan petunjuk. Mana orang yang sesat hari ini? Sebab apa? Sebab dia yakin kesesatan itu adalah hidayah. Dia yakin kesesatan itu adalah petunjuk. Bukan? Sebab itu keyakinan dia tak nampak. Dia tak boleh nak beza. Tak ada furqan. Tak ada pembeza. Kemampuan untuk membezakan kebenaran dan kebatilan tak ada dekat dia. Tak dapat. Sebab apa? Sebab Allah bagi kepada hamba-hamba dia yang dia pilih saja. Hamba-hamba pilihan. Ya Allah nak campakkan perasaan takwa tu. Jadi kita minta, kan? Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa, yang tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang benar itu benar. Wa arinal batila batilan, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang salah itu salah. Kan? Warzuqna tiba'ah, rezekikanlah kepada kami untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang boleh menyampaikan kita kepada darajatul ula, darjat yang tertinggi andallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla, iaitu al-firdaus al-a'la ma'a syuhada ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian apa lagi kita dapat dengan hasil takwa tercurahnya rahmat Allah azza wa jalla? Sebagaimana firman Allah ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa rahmati wasi'at kull syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat, apa makna rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang limpahan daripada Allah Azza wa Jalla ke atas segala sesuatu. Maka aku akan tulisnya rahmatku ini, aku tetapkan rahmatku ini sampai ke akhirat sana untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqar rahmah, sesungguhnya Allah telah mencipta rahmat, yauma khalaqaha, pada hari Allah ciptakan rahmat itu, mi'ata rahmatin, 100 rahmat, fa amsaka 'indahu 99 rahmatan, Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim, Allah hantar kepada makhluk dia, semua makhluk tadi, hatta kepada semut yang kecil yang berada di bawah batu yang besar tadi kan, semua makhluk tak terkecuali sikit pun, 1 rahmat kongsi. Falau ya'lamul kafir,
Kalaulah orang yang kafir itu mengetahui بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ, dengan segala rahmat yang ada di sisi Allah, لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ, dia tidak akan putus asa daripada syurga. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنِ, kalaulah orang beriman mengetahui بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ, dengan segala siksa yang ada di sisi Allah Ta'ala, لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ, nasi dia tidak akan merasa aman daripada neraka. Itu cerita. Jadi rahmat ni maknanya banyak. Satu je Allah turunkan kepada kita, kita tengok, kita kesian kat orang, kita kesian kat anak-anak kita, kesian kat cucu kita, dekat orang sekeliling kita, kan? Kesian kepada kucing yang kelaparan, kebuluran tepi jalan. Itu semua rahmat yang Allah turun untuk di satu, untuk dikongsi oleh semua makhluk. Pendapat dapat apa lagi dengan takwa tadi, dimasukkan ke dalam syurga dan selamat daripada azab api neraka. Itu yang penting, ya. Itulah kita panggil titik, titik yang kita paling maknanya hajatkan, titik terakhir, tak ada titik lagi lepas tu, ialah masuk ke dalam syurga dan selamat daripada azab api neraka. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya, demikianlah syurga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ha, gitu. Jadi maknanya kita cuba insya-Allah, sambil kita minta doa pada Allah Taala, kan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Aku minta kepada Engkau petunjuk dan takwa dan seterusnya tadi. Doa minta pada Allah, Allah pasti bagi. Kemudian kata Allah, ba'a'udzu billahi minasyaitanir rajim, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhru dhalimina fiha jithiya. Sebab ni kisah. Ini ayat Allah Ta'ala cerita surah Maryam, cerita dalam apa nama, ketika nak melintas as-sirat. Ketika kita nak melintas as-sirat tadi, Allah Ta'ala kata, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu, melainkan semua kena lalu ke neraka tadi. Kena lalu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah apa nama, keputusan yang Tuhanmu telah tetapkan. Allah tak ubah dah. Semua kena lalu tu. Wa nadharu, Allah kata apa nama? Summa najil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa Allah selamatkan di atas as-sirat. Kemudian orang yang zalim itu dibiarkan, mereka itu berlutut dalam neraka jahannam. Ini merupakan kita konsekuensi dan hasil ataupun akibat hasil daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya takwa memiliki buah yang sangat banyak selain yang telah disebutkan, namun bukan di sini tempat untuk membahasnya secara rinci. Kemudian yang ke-19, ini adab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ittiba' adalah seorang muslim menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan, contoh, kan, role model kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha. Untuk mereka yang mengharapkan hari pertemuan dengan Allah. Mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah. Wal yawmal akhir, dan hari akhirat. Yani syurga. Wa dhakarallaha kathira. Dan dia ingat Allah Ta'ala banyak-banyak tadi. Itu. Jadi maknanya meneladani Nabi SAW dan mengikuti beliau merupakan dalil benarnya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ba'la'udhu billahi syaitan rajim, fa'aminu billahi. Maka adalah kamu semua beriman dengan Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa sallam. An-nabiyyil ummi. Nabi, ya kan? Yang ummi, yang tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Alladhi yu'minu, yang beriman billah, dengan Allah, wa kalimatihi, dan kalimah-kalimahnya, di kitab-kitabnya. Fattabi'uh, naklah kamu semua ikutnya. La'allakum tahtadun, semoga kamu semua mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Itu dia perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, demikian juga tidak akan mungkin
baik keadaan manusia di dunia dan di akhirat tanpa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Tak akan jadi baik kita ni. Tak akan jadi elok kehidupan kita kalau tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berpaling daripada mengikuti Nabi lah jadi macam-macam masalah. Kan? Itu. Dia kata perenggan kedua tu, adapun berpaling daripada mengikuti Nabi SAW, menggantinya dengan yang lain merupakan sebab terbesar timbulnya kerosakan. Tengok. Dan kekurangan dalam setiap perkara, kesesatan di dunia, kerugian dan azab di akhirat. Itu yang manusia dapat bila tidak mengikuti Nabi SAW. Adapun kerosakan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang seperti yang kita lihat sekarang lah. Kekurangan dalam berbagai sisi kehidupan mereka. Musuh-musuh yang berkuasa. Kan? Ha gitu. Yang bukan Islam lah yang maknanya kontrol kita. Terutamanya dari sudut ekonomi apa semua tadi. Kan? Ha, nak cari biskut orang Islam. Biskut apa orang Islam punya? Tolong bagi tahu kat saya, Ustaz. Yang ada di pasar raya kan biskut apa? Biskut Nona. Nona Muslim ke? Nona. Biskut. Bagi tahu saya biskut. Yang saya tahu Hup Sing. Hup Sing. Jadi dia Hup Sing, Hup Sing. Tak kisahlah. Janji ada Sing belakang tu. Nampak? Ada tak biskut orang kita ada tak? Biskut ayah tak? Biskut ayah tak larat nak makan lah. Pelanta, majerin banyak. Biskut celup ayat kopi pagi-pagi ni. Ada? Itu cerita dia kan? Mana gitu? Sebab apa manusia tadi dah jauh daripada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ini dia kata musuh-musuh yang berkuasa menimpakan azab serta mengambil apa yang ada di tangan mereka. Kita ni dah dijajah dah. Dulu fizikal kena jajah, sekarang otak kena jajah. Kan? Kalau fizikal kena jajah, dia tu dia lawan. Dia lawan, tapi kalau otak dah dijajah nak lawan apa? Rupanya penjajahan pemikiran ni lagi dahsyat daripada penjajahan kita kata tanah dan tubuh badan kita ni. Kalau orang tu diperhamba abdikan, dia akan lawan. Kan? Sebab tu kita tengok Indonesia dia macam mana merdeka. Jadi orang Indonesia dia boleh berbangga dengan kemerdekaannya. Kan? Kita baca sejarah, bukan kita orang buta sejarah. Kita baca sejarah kan? Tengok cerita dia gitu. Otak dah dijajah dah. Harga melambung tinggi. Ha, ni lah ni. Siapa nak beli rumah murah lah ni? Nama yang murah pun. Bukan ada rumah RM50. Memanglah tak ada rumah RM50. Ya kan? Ha? Ha, RM50 pun tak ada lah kan? Rumah ayam ada kot. Bela ayam. Rumah belikan apa? Reban ayam. Ha, reban ayam. Ha, gitu. Lagi ni. Tersebarnya berbagai bagai penyakit, macam penyakit dan wabak. Hari ni tengoklah penyakit apa penyakit. Kita tengok orang tu pergi hospital. Kan? Pergi tangan kosong balik buat plastik. Tengok-tengok dalam plastik ubat tu dia. Kan? Ubat. Segala ubat ada dalam tu. Ada ubat darah tinggi, ada ubat kencing manis, ubat kolesterol, ubat apa lagi? Tu awak asma tu. Kan? Satu plastik ubat tu. Ubat tu bukan menyembuhkan pun. Dia bagi tahan lah. Bagi tahan. Doktor marah. Makan ubat tak? Kan? Makan. Ya, dia pun tak beritahu tak makan. Dia kena marah. Makan. Nah gitu. Bagi ubat lain pula. Balik tengok tu. Kan? Boleh satu guni ubat. Satu guni ubat di rumah kan? Ha gitu. Ada dia. Dia macam-macam penyakit ya. Macam-macam penyakit. Lah ni wabak, segala wabak. Wabak Zika apa lah. Wabak nyamuk Zika. Dulu Aedes, sekarang Zika pula. Nanti akan datang, kita tak tahu lah apa nama dia. Macam-macam nama penyakit ni kan. Ha gitu. Ha? Ha gitu. Serta munculnya virus-virus penyakit yang tak pernah dikenal sebelumnya. 50 tahun dulu. 10, macam umur apa pula. 50 tahun dulu lah kata. Kan? Pernah dengar tak penyakit-penyakit macam ni? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Allah ni kita dengar penyakit banyak. Kanser ni kira boleh hari-hari dengar lah kanser. Kanser perut, kanser usus, kanser apa lagi? Kanser otak. Macam-macam lah. Ha gitu. Dulu kita tak dengar kan? Oh, tu dia. Ha gitu.
terjadi kerana umat ini telah berpaling daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal petunjuk Nabi Islam sudah cukup untuk memperbaiki keadaan mereka di dunia dan mengangkat kedudukan mereka, mengalahkan musuh dan meraih kemenangan di akhirat, iaitu dengan mengikuti petunjuk tersebut dan berpegang teguh dengannya. Jadi maknanya kita ni yang belajar ni, alhamdulillah, insyaAllah lah kita usaha untuk ikut Nabi SAW semampu kita lah dalam perkara-perkara agama lah. Dalam perkara dunia ni, ikut suka lah. Perkara dunia kan, Nabi bukan ada handphone kan. Oh, kalau nak ikut Nabi, kenapa pakai handphone? Handphone mahal pula tu, dia kata kan? Tak, itu perkara dunia. Itu cerita dia. Dia bantah pula, dia kata kalau nak ikut Nabi, ikut semua, itu saya ikut sikit lah. Itu saya ikut ibadat saya, ikut dunia sama, dia kata dia, macam tu pula ujar dia kan? Kita kata yang ada pahala tadi, ikut pada perkara akhirat, perkara agama. Perkara dunia ni, kalau niat nak ikut Nabi SAW, niat nak ikut perkara apa nama dunia dia, Nabi ni suka makan apa, tak apalah. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu tu, dia ni kalau makan tengok ada labu, dia makan labu. Kenapa? Kerana Nabi SAW suka makan labu, ad-duba'a kan, gitu. Kemudian bawah sekali tu, baris tu 2, 3, 4, 5, baris yang kelima tu, dia kata tanpa ittiba'. Pergang paling bawah baris yang kelima tu, tanpa ittiba', orang yang mengucapkan syahadah dianggap telah berdusta. Kan? Dia kata asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi tak mengikut Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi utusan ni buat apa? Saja-saja mari kah? Mari senyum-senyum habis dah. Utusan ni dia mari tentu sesuatu yang dia bawa. Macam postman. Tentu assalamualaikum, postman main rumah kita ketuk pergi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu dia pun naik kereta dia start pergi. Kita pun kata ini bukan postman ni, orang gila ni. Dia ambil baju postman mana dia pakai ni? Kita pun dah bergegas lah buka pintu apa semua kan. Dia tengok, dia tengok-tengok kita, dia pun pergi. Mesti kita bukan, kita kata dia bukan postman, kita akan kata dia orang gila. Jadi utusan ni dia mari, dia bawa sesuatu lah, dan sesuatu tu sangat penting lah. Kita kalau postman tak main rumah kita, mestilah sebab kita dah kirim barang apa semua, tak main rumah kita kan, kita duk buka pintu tengok, duk nak kut tingkap, duk intai bunyi motor, intai bunyi kereta, intai 3 hari dah ni. Padahal Sungai Buloh ke apa nama Taman Tun dia umpamanya lah cerita dia, takkan sampai 3 hari tak sampai lagi, susah hati dah kan. Kita tunggu benda penting tu. Ha, tu cerita dia. Kalau benda tak penting, kita pun tak tunggu. Apa dia benda tak penting? Bil elektrik. Kan? Oh, tak main tak apa. Tak main terus tak apa. Tapi dia himpun bagi 2 bulan, tak main lagi. Letih kita. Ha, kalau kita fikir, tak main pun tak apa. Eh. Tengok lampu sebut, tak ada. Esok tak ada. Sebulan dah tak ada. Tak ada. Kira 2 bulan ni, kira sedekah kita kot, TMB. Ha, kan? Main tu, 2 bulan tu, ha. Telah nak elok tak pi. Macam ada duri tau ni. Tengok-tengok bil tu dia, terkeluar biji mata jatuh atas lantai, ambil buah balik. Tu cerita dia. Jadi, mana kalau tak, kalau apa nama, orang yang mengucapkan dia, apa nama, syahadah ikut Nabi SAW, tapi tak ada iktibar. Hak ni orang berdusta lah. Kamu mengucap 25 syahadah kan? Kamu mengucap anna Muhammad dan Rasulullah kan? Ya, ya. Kenapa kamu tak mengikut hak Nabi ajar ni? Kamu pergi buat ke mereka sendiri pasal apa? Dia pusing. Kalau orang yang tak ada hidayah ni, kan, ikut hawa nafsu ni, kan? Yang ahlul ahwa, ahlul bida'i wal ahwa ni, ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu ni, dia pun akan kona macam-macam kona tadi. Kan? Kenapa? Kerana itulah, tak mau nak ikut apa yang Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kepuasan. Kalau Nabi ajak ni sikit sangat lah. Sikit lah. Dan sikit kurang pula tu. Kan? Kunut subuh, dia kata. Bila tak buat kunut subuh, kurang lah. Lepas tu wirid-wirid, zikir-zikir, lepas solat apa semua tadi, kalau tak buat, kurang lah. Tak bersalaman dengan apa nama, tak tahulah macam mana dia jadi macam tu kan. Sama elok kan. Jadi sama sambil duduk selawat, salam, pusing kan. Jadi sama. Kalau tak buat tu dia kurang lah. Dia tak puas. Sebab apa? Sebab tak ada hidayah daripada Allah Ta'ala, taufik tak ada tu lah tu.
Ini wajib atas setiap Muslim untuk memperbaiki ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap urusan dia, semua urusan kehidupan dia, kerana itu merupakan jalan untuk meraih kemenangan dan keselamatan. Cerita dia. Inilah pendapat yang kami sajikan, yang dapat kami sajikan sebahagian daripada beberapa adab Allah dengan Allah Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sebenarnya dia kata, hak kami cerita ni sikit je. Kalau nak cerita semua kena buka buku khas adab dengan Allah dan Rasul. Tapi hak ni cerita dia buku berkenaan dengan adab-adab Islam. Dia ambil anu sikit anu sikit. Poin-poin memadai bagi kita untuk kita faham dan kita boleh buat dan ikut. Sekarang kita masuk pula adab yang pertama. Dia pakai huruf al-hijaiyah ni. Bermula dengan alif, ba, ta tu kan. Ni alif lah. Al-ijarah. Hamzah tu kan. Alif tu kan. Dia mula dengan huruf, dia mula dengan huruf alif lah. Al-ijarah maksudnya mengupah orang. Upah. Mempekerjakan orang. Kalau kita faham, bukan mempekerja, mengerjakan orang lain pula. No. Mengerjakan orang ni memukul orang lah. Tengok dia. Jangan silap baca. Silap baca, mengerjakan orang macam tu. Dikerjakan orang tu sungguh-sungguh. Ini mempekerjakan orang, upah orang buat kerja. Kan? Upah orang buat kerja. Tak kisahlah, pembantu kita buat kerja lah. Kita bagi dah RM50. Sehari ni, hang buat kerja di rumah aku saja. Basuh pinggan, lap lantai, sapu sawang, tonyuh meja, setrika baju. Semua hang buat. Kan? Gitu. Orang gaji. Orang gaji. Mempekerja orang gaji lah. Tak kira orang gaji dalam rumah ke luar rumah ke. Kan? Gitu. Baik. Jadi kadang-kadang lah. Kita ni bukan hari-hari berhajat budak tu pun kadang-kadang. Dan ada orang juga yang hari-hari berhajat kepada orang gaji kan? Gitu. Tapi itulah kadang-kadang orang gaji ni dia jadi tuan rumah pula. Dia tuan rumah pula lah ni kan. Tuan rumah kena dengar cakap dia. Jangan letak barang situ. Barang tak boleh letak di situ pak, barangnya di sini. Tempat letak barang. Aku tuan rumah ke hang tuan rumah? Dia pun fikir kan. Aku tuan rumah ni. Tak apalah, tak situ. Kena arah pula kan. Gitu. Makcik kena arah ke? Kena arah. Tu dia, bukan saya kata kat makcik. Terkata. gitu. Baik, cerita dia. Baik, yang pertama kita baca tu, hanya mempekerjakan sesama Muslim. Cari pekerja ni, patutnya cari orang Islam ni kerja dengan kita. Tapi orang Islam ni tak pernah bekerja dengan orang Islam. Tak tahu lah siapa. Dia seronok, tukir dia bukan Islam lagi. Dan tukir bukan Islam ni maki hamun kat dia, tak ada apa. Okey, okey. Tunjuk barang dengan kaki pun, okey, okey. Tapi kalau tukir Melayu ni, kata sikit dah, pasal apa malam-malam kerja ni tu? Hang tak sarapan ni ke? Hang sarapan apa? Ubi kayu, kabar-kabar, payah sangat, lambat sangat. Dah terasa hati dah. Esok orang tak mari kerja dah. Berhenti terus, gaji pun tak ambil. Tak tahulah kenapa. Biasanya kita macam tu lah dengar kan. Gitu. Tapi kalau hak tak Muslim ni maki kata dia macam-macam, tak apa, tak apa. Sabar kan, esok mai awal lagi. Esok datang awal lagi. Gitu. Tak ada masalah apa, tapi itu dia kata yang mengikutnya afdalnya gitu, hanya mempekerjakan sama Muslim. Kalau kita ambil kalau tak ada orang Islam dah, kalau tak ada orang Islam dah, tak ada pilihan dah, tu tak apa. Tapi kalau ada pilihan kita tak boleh lah. Apa dia Haji? Sepatutnya orang Islam. Susah. Kita yang menyusahkan diri kita lah. Nampak saya kita baca. Ada cerita dia, cerita dia. Kan? Baca kita faham lah. Bukan memang kita berdasarkan dalil kan. Tengok dia kata, kaum muslimin berkewajipan untuk mempekerjakan sama muslim saja. Tidak boleh mempekerjakan orang musyrik. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, "Qul falan astaina bi musyrikin." Aku tak mau minta tolong dengan orang musyrik. Faham lah. Ni saya baca hadis panjang ni, hadis sebab urut hadis ni. Sebab apa Nabi kata hadis ni? Sebab apa Nabi kata cerita ni? Falan astaina bi musyrikin falan astafalan, maka sekali-kali tidak, la ni nafi lil abad, selamanya. Selamanya aku tak akan minta tolong pada orang musyrik.
Apa sebab urus? Sebab urut hadis ni pasal apa Nabi kata ni? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibla Badr. Nabi keluar nak pergi ke Badar. Falamma kana fi biharrati al-wabarah, dia sampai di satu tempat yang bernama al-wabarah, dan adrakahu rajulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki musyrik. Kana yuzkaru minhu jur'atun wa najdatun. Maknanya orang kenal dia ni orang Madinah. Orang Madinah musyrik, tapi dia ni berani dan kuat. Bukan takat berani tapi kuat. Gagah. Dia mari nak tolong pasukan Islam. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'awhu. Maka sahabat-sahabat tengok dia mari, dia berseronok. Oh, dia sokong kita ni. Dia ni walaupun tak muslim dia sokong kita, dia nak tolong kita. Falamma adrakahu, bila dia sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta nak ikut. Kan? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, qala lahu, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiitu liattabi'aka. Jiitu liattabi'aka, dia kata kepada Rasulullah, saya datang nak ikut engkau, nak ikut engkau. Wa usiba ma'aka, dan maknanya saya dapat apa yang kau akan dapat. Tak kira lah, kalau dapat ghanimah, dapat harta, saya dapat juga. Kalau mati pun saya mati juga lah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata dekat dia, tu'minu billah wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya tak? Beriman tak? Qala la, dia kata tak beriman. Qala farji, balik. Nabi kata apa? Balik. Falan asta'ina bi musyrikin, aku tak mau minta tolong dengan orang musyrik. Balik. Qalat, kata Aisyah, thumma madha hatta idha kunna bis syajarah, kemudian jalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada satu pohon pokok. Adrakahu rajul, lelaki tadi ikut juga. Dia ikut juga. Dah Nabi kata balik, dia ikut juga. Faqala lahu kama qala awwala marratin, dia minta macam tu juga. Nabi pun kata dekat dia lah macam tu lah, adakah kamu beriman dengan Allah? Dia kata tak. Nabi kata balik. Dua kali dah. Balik. Aku tak mau minta tolong dengan orang musyrik. Okay. Kemudian jalan lagi, kemudian jumpa di Al-Baida, suatu tempat pula. Maka dia pun minta macam tu juga. Sebagaimana dia kata kali pertama dan kedua tadi kan. Kali ketiga Nabi kata, tu'minu billah wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya tak? Qala na'am. Oh, dia kata ya. Yang ketiga baru dia kata dia beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, fantaliq, jom. Itu dia sebab urut hadis ni. Sebab apa Nabi kata hadis ni? Itu dia. Orang musyrik tadi kan. Ha gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah. Marah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari memperkerjakan seorang yang beragama Nasrani sebagai jurutulis pada masa kepimpinan yang di Kufah. Dilantik Abu Musa jadi gubernur di Kufah. Tiba-tiba dilantik orang ini sebagai jurutulis, penulis. Terkecuali jika ia tidak menemukan seorang Muslim, hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik. Ha, macam tu sekali. Itu pun dengan syarat yang tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin, dan dengan syarat dia tidak menjadi ketua ke atas orang Islam. Tak boleh jadi ketua. Dia perintah orang Islam gini. Syarat. Bisyartin alla yakuna hadzal kafir ra'isan 'alal muslimin, jadi ketua atas orang Islam. Li'anna al-muslim a'la minhu, kerana orang Islam lebih tinggi darjat daripada orang tak Islam. Sya'nan, kedudukan dia inda Allah Ta'ala. Ammal kafir fala qimata lahu, orang kafir tak ada, tak ada apa darjat dia, tak ada darjat dia. Li'annahu la ya'dil inda Allah janaha ba'udah, kerana tak ada nilai dia di sisi Allah Ta'ala kerana kekufuran dia tadi, walau sebesar sebelah saya nyamuk. Itu cerita dia. Faham kan? Begitu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ayat ni Allah Ta'ala sebut sambungan daripada ayat sebelum tu, الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ,
orang-orang munafikin sentiasa duk melihat, duk intai-intai kamu. Fa in kana lakum fathun minallahi, kalau kamu menang, dapat kemenangan daripada Allah, qalu, mereka akan berkata, alam nakum ma'akum, tidakkah kami bersama kamu? Ni orang munafik. Wa in kana lil kafirin nasibun, kalau orang kafir menang, qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin, dia berkata pada orang kafir pula, tidakkah kami membela kamu dan menahan kamu daripada orang-orang beriman? Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah, Allah yang menjadi hakim di antara kamu pada hari kiamat. Wa la yaj'alallahu, dan sekali-kali Allah tidak akan jadikan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minin, di atas orang-orang beriman itu, sabila, jalan. Tidak akan ada ketinggian dan kemenangan bagi orang kafir atas orang beriman. Itu maksudnya. Nak cari kuli, kuli orang Islam. Melainkan bila tak ada orang Islam lah. Begitu. Yang kedua, mempekerja seorang yang kuat dan terpercaya. Ha, upah ni orang yang gagah lah. Kalau orang jalan rebah nak upah guna. Jadi jalan rebah. Nak upah dia bekerja je lah. Jadi orang yang gagah, kuat lah, yang boleh buat kerja. Ha, gitu. Jadi ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, kisah Nabi Musa AS dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala cerita kan. Nah tu ayat, mula daripada ayat 10, ayat 23, ayat 22, 21, 20 tu kan. Cerita berkenaan dengan Nabi Musa AS, bila ada tumbuk, ingat dah, ada tumbuk orang tu mati. Bila tumbuk orang tu mati, dia pun takut. Agak esok ada orang minta tolong lagi, kawan tu lah minta tolong. Dia buat-buat macam ni, kerja nak gaduh-gaduh, dia esok panggil Nabi Musa, mari tolong tumbuk pula. Dia cari pasal nak gaduh orang kan, panggil Nabi Musa. Nabi Musa pun kira nak ni lah, nak tumbuk ya kawan tu pun. Kan? Last kali bila nak tumbuk, dia ada orang mari beritahu, Fir'aun dan apa pasukan dia, tentera dia tengah duduk bersyarat, nak tangkap bunuh kamu, lari. Nabi Musa pun lari lah. Lari tak tahu nak pergi ke mana. Dia pun keluar lari ke arah Madian. Ada kisah ni lah ni. Kan? Lepas tu bila sampai ke Madian, tak tahu nak pergi mana. Walamma warada ma'a madiyana wajada alihi. Bila dah sampai di Madian tu kan, tak tahu pergi mana. Duduklah. Tengok orang, tak kenal siapa, duduk lah. Orang asing. Lapar dah. Letih dah. Kan? Homestay pun tak ada. Homestay belakang ni, kita tahu kan. Rumah banyak sangat, tu nak buat apa? Buat homestay. Tidak, jin duduk lah. Ha, gitu. Jadi, bila dah sampai di kampung Madian, walamma warada ma'a madiyana wajada alihim ummatan minan nasi yasqun. Imam-imam masuk ke Madian tu, tengok ada orang tengah duk ambil air, di perigi. Duk ambil air, cedok air. Wa wajada min dunihim umra'ataini tazudan. Dia tengok, ada dua orang budak perempuan duduk jauh. Tak pergi duduk campur sekali orang lelaki-lelaki kan. Dia pun datang perasaan tadi, nak tahu, nak kesian dia ni. Dia mesti nak ambil ayak ni, pokok-pokok ni. Tengok perempuan ni kan, nak tolong. Ada perasaan nak mari, tolong tadi lah hati dia, nak tahu. Dia pun pergi jumpa, dia kata, ma khatubukuma? Qala ma khatubukuma? Dia kata apa cerita kamu berdua ni? Qala ta, kan? Mereka berdua kata, kami ni maknanya, dia kata apa? La nasqi hatta yusdir ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Dia kata, kami nak ambil air, tak dapat ambil air sehingga pengembala-pengembala ni habis semua ambil air, barulah kami dapat ambil air. Ayah kami ni orang tua, tak larat dah. Ya kan? Dia pun tolonglah. Kan dia tolong, dia kata, apa nama? Fasaqa lahuma, dia pun tolong. Summa tawallah, tolong kan. Tak ada upah apa? RM5 tak ada. Kan RM5 tak ada. Kan dia pun tolong. Summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia pun pergilah cari pokok teduh, relax duh tu. Tuhanku, sungguhnya apa yang kau berikan kepada aku ini daripada kebaikan, aku sangat berhajat. Duduk berehat bawah pokok kan. Lapa lah. Faja'at wa ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Tiba-tiba datang seorang daripada dua perempuan tadi dalam jalan. Allah sebut tu. Tamshi 'ala istihya'in, jalan dalam keadaan malu-malulah, nak darah ni kan.
qalat inna abi yad'uka, dia kata ayahku panggil kamu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ayah nak bagi upah dekat engkau kerana apa yang sebab engkau tolong kami tadi. Falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi al-qasasa qala atakhaf, la qala la takhaf najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Bila dia cerita, dia sampai ke apa nama nabi, apa ayah dia nabi Syu'aib, bukan nabi Syu'aib kan, ah alaihi salam, dia pun cerita kisah yang berlaku. Qala ta la qala la takhaf, dia kata jangan takut, najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Lepas tu anak perempuan dia pun jampuk, ya menyampuk menyampuk. Qalat ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin, ayah upahlah dia sesungguhnya kan, sebaik-baik orang yang apa yang kau upah tu adalah orang yang kuat lagi amanah kan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamania hijaj, dia kata aku sebenarnya aku nak kahwinkan kau dengan anakku. Ha ya kan, terus nak bagi kahwin, tapi syarat ah kena dengan duduk kerja dengan aku 8 tahun. Ah tak apalah, Nabi Musa AS dia kata kalau nak tambah 2 tahun ikut 10 boleh juga. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik, dia kata kalau nak bagi cukup 10 tahun pun okey juga, maksud gitulah kan. Sampailah kisah Nabi Musa AS tadi habis 10 tahun duduk dengan Nabi Syu'aib. Falamma qada Musa al-ajala sara bi ahlihi, kan sampai cerita dia munajat dengan Allah Taala bil wadi al-muqaddasi at-tua tu kan, cerita tu baca surah al-qasas, cerita dalam tu cerita kisah Nabi Allah Musa alaihi salam yang mana dia tadi dalam keadaan susah keseorangan apa semua tadi, Allah Taala beri kepada dia nikmat tadi kan, sehingga dia berkahwin dengan kedua-dua orang anak Nabi Syu'aib alaihi salam. Ya ya, dua-dua dia kahwin, tapi syariat dia lah, kita tak boleh lah ya, kita tak boleh, itu cerita dia. Oh, kita sampai di sini lah. InsyaAllah yang nanti kita akan baca kemudahan dalam muamalah, kemudahan dalam muamalah gitu. Yang ketiga tu kan as-samaha fil muamalah, maksudnya kita mudah buat, jangan memayahkan, memudahkan bagi pekerja tu. InsyaAllah nanti kita akan huraikan. Allah Ta'ala alam salam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.